Saudara, kebakaran melanda ratusan kios pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran diduga dari ledakan tabung gas di kios pedagang ayam. Ini adalah video amatir yang kami dapatkan dari warga sekitar. Api terlihat membakar sejumlah kios dan merembet ke pedagang lainnya. Kebakaran terjadi pada hari Kamis siang. Sekitar 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api yang terus membesar sempat menyulitkan proses pemadaman karena banyaknya bahan yang mudah terbakar dari kios pedagang. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dari dalam kios. Sebagian tidak bisa menyelamatkan karena terbakar. Sebelumnya warga mendengar ledakan yang diduga dari tabung gas kios pedagang ayam sehingga memicu kebakaran.